sebelum nonton video ini sahabat dulur jangan lupa pencet tombol subscribe Lur Halo sahabat dulur ketemu mana neng channel Kang Temon channel sedulur tani Oke jadi di kesempatan video kali ini Kang Temon memperlihatkan cara semai sederhana metode irit-iritan sahabat dulur jadi Kang Temon menyemai dengan sistem tabur jadi salah satu upaya kita mengirit biaya tetapi tetap bisa sahabat dulur kita tanam cabai rawit irit biaya ini kang temon cuma modal bibit satu bungkus ini hasilnya seperti ini cabai rawit roket kang temon yang kang temon semai ini kang temon akan tanam di lahan bekas kang temon yang bekas roket kang teman cabuti kemarin nanti kang teman akan tanami lagi tetapi plastik mursanya kang teman buangi karena sudah bekas sudah robek-robek semua kang teman akan buang akan bakar lalu kang teman tanami langsung aja nggak nggak memakai plastik mursa jadi kang teman cara irit biaya nanti kondisi tanaman kalau sudah besar kalau menginjak sudah mau musim hujan atau sudah bedengannya basah beneran Kang Temon kalau lihat kondisi tanaman sudah bagus bisa bagus Kang Temon akan pasang plastiknya mursa jadi memakai plastik mursanya itu menusul nanti kalau sudah musim hujan karena ini Kang Temon akan tanam di kisaran bulan 8 atau bulan 7 tapi di kisaran tanggal 20 ke atas lah sekitar 21, 23, 24 pokoknya kisaran itu ya pokoknya tergantung nanti waktunya kang teman akan tanam di hari-hari itu menginjak bulan Agustus sahabat dulur karena ini semen kang teman sudah besar-besar seperti ini ini kang teman akan cabut lalu kang teman akan tanam di lahan bekas cabai rawit roket jadi cabai rawit roket ditanam cabai rawit roket kembali dan ini irit biaya ya sahabat dulur ini cuma memakai pupuk kandang yang sudah kering kita kasih ke bedengan lalu kita ratakan dengan tanah gemburin lalu kita kasih benih bibit roket kembali karena ini dulunya juga bekas bedengan semai jadi kita tambahi pupuk kandang kembali lalu kita semai kembali bibitnya sahabat telur jadi irit buaya ya sahabat telur semaian kali ini ini cuma modal bibit satu bungkus dan ini, Kang Temon nanti akan cabut tanamnya sahabat telur karena taburan secara semuanya. Jadi ya kita cabut walaupun agak sedikit stres, nanti ya nggak apa-apa yang penting hidup sahabat telur. Dan ini Kang Temon semai satu bungkus, isinya ini kurang lebih biasanya kalau di polybagi sekitar 2.200-an butir lah sahabat telur, tetapi ini nggak tahu lah, kelihatannya tumbuh semua. Tetapi... Ini Kang Temon paling akan tanam sekitar seribu pohonan. Lebihnya sekitar dua ratusan pohon atau seratusan pohon. Karena lahan Kang Temon itu yang di rawit roket itu cuma muat bibit seribu dua ratus, seribu seratusan pohon. Tetapi Kang Temon tetap semuanya satu bungkus. Karena nanti pastinya kalau tanam di musim seperti ini, panas terik seperti ini, pasti... Banyak kendala yang mati, jadi untuk sulam itu kita ada tidak beli ya sahabat telur, jadi kita lebihkan bibitnya untuk sulaman. Kalau ada sulamannya sahabat telur, tetapi kalau nanti tidak ada sulamannya ya bisa dikasih orang-orang yang membutuhkan yang mau menanam cabai rawit roket atau cabai rawit ya sahabat telur. Jadi kita untuk bibit kita persiapkan lebih untuk yang kita tanam, jadi biar tidak anto-anto atau kurang ya sahabat dulur kalau kurang kita akan bingung menyemai kembali lama kalau beli dari persemaian itu yang teman kurang yakin karena kita tidak ngerti bibit itu asli label atau semacam ceprotan kita tidak tahu karena tahunya kita sudah ngerti bibit siap tanam seperti itu sahabat dulur jadi kang teman mending seperti ini tabur bibit yang lebih nanti kita tanami kebutuhannya berapa gitu gitu aja sahabat telur jadi di kesempatan video kali ini Kang Temon memperlihatkan salah satu cara semai cabe termasuk sederhana murah meriah irit biaya ya seperti ini ya sahabat telur tidak memakai polybag atau sistem potre Kang Temon ya punya potre tetapi ini Kang Temon memilih seperti taburan seperti ini ya karena yang teman males ambil tanah sama ngasih wadah tanahnya ke wadah itu agak males jadi kang teman langsung tabur aja juga bisa memberitahu kepada sahabat dulur semua walaupun tabur nanti juga bisa maksimal yang kita harapkan sahabat dulur jadi ini modal nggak usah beli potret nggak usah beli polybag cuma modal anu pupuk kandang sama bedengan di lahan seperti ini juga bisa menghasilkan bibit yang bagus seperti ini sahabat telur. Varietas roket daya tumbuhnya sangat bagus sekali ini, pucuknya bagus-bagus sahabat lur. Kita akan tanam kisaran nanti menginjak bulan Agustus atau Juli-Juli akhir ya sahabat lur karena ini bibit sudah Mulai siap tanam ini sahabat telur yang tinggi-tinggi, kita nanti pilih yang sudah besar-besar dulu, yang kecil-kecil ditinggal dulu. Nanti kalau lebih, sesudah kita tanam, terus sudah kita buat sulam, kalau sudah cukup semua kita kasih yang membutuhkan, yang mau menanam cabai rawit sahabat telur. Jadi, di kesempatan video kali ini, Kang Temuan memenuhi sahabat telur semua yang request kemarin disuruh nyepil. Semayan cabai rawit kang temon ya seperti ini sahabat dulur semen cabai rawit roket yang kang temon akan tanam nantinya di bulan Agustus sahabat dulur perkiraan kita berjuang lagi menanam lagi moga nanti bisa mendapatkan harga yang relatif tinggi karena juga di hari-hari Agustus atau bulan Juli atau bulan September itu di Jawa Tengah sudah jarang yang menanam, jadi kita perang sendiri, berjuang sendiri. Moga kalau jarang yang menanam nanti bisa mendapatkan hasil atau harga yang relatif tinggi. Tetapi ini ada kabar kalau di Sumatera itu banyak yang tanam, tetapi cuma CMK kalau rawit jarang sahabat telur. Jadi masih ada kemungkinan nanti pas panen harga mahal sahabat telur. Oke cukup sekian moga video ini bisa menyemangati menyemangati sahabat dulur semua moga bermanfaat cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wong tani keren pokoknya joss